Mengantisipasi kemacetan dan penumpukan kendaraan, Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota melakukan pemasangan separator di beberapa titik rawan macet. Pemasangan separator tersebut guna mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 yang memasuki Kota Madiun. Pemasangan separator yaitu dipasang di Simpang 3 Jalan Yosudarso, Jalan Prambanan, Simpang 3 Jalan Gajah Mada, Jalan Urip Sumoharjo, dan perlintasan rel kereta api Sukosari, serta titik-titik kemacetan lainnya. Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono mengatakan bahwa Polres Madiun Kota akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti di Jalan Hayam Wuruk dua arah bisa menjadi satu arah apabila terjadi kepadatan kendaraan melihat situasi dan kondisi. Dikarenakan arah dari barat yang menuju Kota Madiun sangat padat dan sebaliknya dari Kota Madiun menuju ke arah barat juga padat. Akan kita rekayasa jadi satu arah melihat situasi dan kondisi. Kalau mana tidak memungkinkan kita buat satu arah, kalau memungkinkan tetap dua arah. Lihat situasi kondisi ketika nanti pada saat harus berjalan cerdas. Dan tadi ada penambahan pospon. Karena arah dari Madiun ke Magetan ataupun sebaliknya itu juga sangat padat sekali. Nah, dengan arus mudik ataupun arus yang akan memperkan atau masih masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan liburan, contohnya nanti Pesarangan, Lupo atau yang lain-lainnya lah, ke arah barat. Oleh karena itu perlu ada personel yang ada di sana untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, kegiatan pengamanan orangnya ataupun arus lalu lintas yang ada di sekitar liburan. Tertib berlalu lintas tidak usah keluar rumah jika tidak perlu, tidak diperlukan sehingga nanti tidak menambah arus kemacetan. Lebaran bersama keluarga, jaga keamanan masing-masing jika tidak menimbulkan kerawanan-kerawanan secara global di wilayah masing-masing. AKBP Suryono mengimbau kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas serta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan, agar tidak terjadi penumpukan kemacetan kendaraan di jalan raya. Serta bisa menjaga keamanan mulai dari keluarga dan bisa berlebaran bersama keluarga. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.